Profesi sopir bus membutuhkan mental dan emosi yang tenang. Ini juga yang bisa dilihat di video viral seorang sopir bus menyetir sambil zikir. Pemandangan seperti ini termasuk jarang karena biasanya sopir bus hanya sekadar fokus memperhatikan jalanan di depan dan mengoperasikan bus. Sementara sopir bus yang melakukan zikir sambil menyetir ini meletakkan tasbih di bawah kemudinya, seperti diunggah akun Instagram Suara Semangat, dalam video dituliskan keterangan, "Teril insecure YG sesungguhnya, dalam kondisi lagi nyetir pun bapaknya menyempatkan untuk zikir. Masya Allah sehat-sehat ya Pak." Dalam video terlihat sopir bus pria tersebut mengenakan kemeja biru dan peci hitam. Tangan kanan sopir bus tersebut santai menggenggam kemudi. Sementara tangan kirinya memegang tasbih untuk berzikir yang dikaitkan di bawah kemudi. Diduga bus sedang melaju di jalan tol dengan kondisi cukup padat, respons netizen di kolom komentar juga menarik disimak. Beberapa di antaranya salut dengan sopir bus tersebut. Daripada ugal-ugalan mengemudi sambil zikir dianggap lebih santun karena selalu mengingat sang pencipta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.